Selamat siang para undangan yang berbahagia. Apa kabar? Kami sangat senang pada Cap Gome hari ini kita bisa bersama. Paguyuban Arisan Kuala Tunggal Indonesia, di mana tahun ini menyelenggarakan hari jadi yang ke-13 dan silaturahmi Imlek 2574. Dengan semangat kebersamaan dan ketumbuhan, Paguyuban Arisan Kuala Tunggal Indonesia mempunyai moto tidak membedakan satu sama lainnya. Dimanapun kita berada sebagai orang Kuala Tunggal atau biasa kita bilang Tongkak Nang. Hari ini tahun baru kita akhiri dengan Cap Gome, hari yang bahagia, hari yang ceria, ya, keceriaan dan kebahagiaan itu lebih berlipat ganda rasanya kalau dirayakan, dialami bersama. Begitu pula juga dengan sebalikannya, masa-masa sulit, masa-masa menantang akan menjadi lebih mudah kalau dihadapi bersama. Bah, kami ingin sampaikan suatu kabar gembira bahwa Tuhan telah mengkaruniai seorang putri yang cantik sebagai warga Kuala Tunggal, Yani Sabu. Kuala Tunggal Indonesia, sukses, anggotanya bertambah-tambah terus. Jadi mungkin orang Tunggal menikah dengan yang lain, nanti kan jadi warga Tunggal. Betul, Bu, ya. Setuju, Bu, setuju.